Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sekarang di mana ini Pak Ustaz? Ada di yayasan di Wasit. Pahlawan Giger Cilegon ya? Oke, yuk kita ke sana aja. 1888. Oke. Memerdekakan Cilegon melawan Belanda, teman-teman. Dan kebetulan ini the Patriot of 1888. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik peristiwa Giger Cilegon 1888, ada sosok Kiai Haji Wasid bin Muhammad Abbas atau Ki Wasid. Ki Wasid terlahir dengan nama Qasid. Dikutip dari berbagai sumber, Ki Wasid seorang pejuang yang memimpin perang Cilegon pada tanggal 9 Juli 1888 hingga gugurnya di medan perang pada tanggal 30 Juli 1888 di Banten. Gerakan Ki Wasid dalam perang tersebut banyak dipengaruhi oleh pemikiran guru-gurunya Nawawi Al-Bantani dan Abdul Karim Al-Bantani, seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam perjuangannya, ia memiliki keahlian dan kemampuan strategis, seperti bagaimana ia melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan para ulama, jawara, dan pejuang-pejuang lainnya di Banten dan luar Banten untuk terlibat dalam perang melawan penjajah Belanda. Ki Wasid lahir pada tahun 1843 di Kampung Delingseng, Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia terlahir sebagai anak tunggal dari pasangan Kiai Muhammad Abbas dan Nyai Johariah. Dari garis ayah dan ibunya, ia merupakan keturunan seorang pejuang, yaitu Ki Mas Jong. Silsilah lengkapnya adalah Ki Wasid bin Ki Abbas bin Ki Kosdu bin Ki Jauhari bin Ki Mas Jong. Ki Mas Jong merupakan tangan kanan Prabu Pucuk Umun, Raja Pajajaran, setelah kekalahan Kerajaan Sunda oleh Kesultanan Banten. Ia kemudian masuk Islam dan menjadi pengikut dan orang kepercayaan Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Wasid lahir dari keluarga pejuang yang memberontak terhadap penjajah, ayahnya. Abbas mengambil bagian dalam pemberontakan Waqi'ah, Perang Gudang Batu,
tahun 1850. Wasit kecil tumbuh di tempat pengasingan karena ayahnya sering mengajak keluarganya berpindah-pindah tempat untuk menghindar dari kejaran tentara Belanda. Ki Wasit memperoleh pendidikan perdana seperti ilmu agama dasar dari ayahnya, Kiai Muhammad Abbas yang juga seorang pejuang dan guru agama. Ia juga pernah berguru kepada Ki Waqiah, teman ayahnya yang memimpin perang Gudang Batu di Serang. Ia kemudian menempuh pendidikan ke pesantren-pesantren lokal di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setelah memperoleh pendidikan di pesantren lokal, Ki Wasit kemudian memperdalam ilmu agamanya di Mekah sambil menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Ia berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekembalinya dari Mekah, Ki Wasit banyak melakukan perjalanan dari kampung ke kampung memenuhi undangan penduduk untuk berdakwah. Selain melakukan perjalanan dakwah, ia juga mengajar di pesantrennya di Kampung Beji, Cilegon. Tiga pokok ajaran yang disebarkan kepada muridnya adalah tentang tauhid, fikih, dan tasawuf. Bersama kawan seperjuangannya, Haji Abdurrahman, Haji Akib, Haji Haris, Haji Arsyad Tawil, Haji Arsyad Qasir, dan Haji Tubagus Ismail, mereka menyebarkan pokok-pokok ajaran Islam itu kepada masyarakat. Ki Wasit dikenal sebagai seorang ulama yang berdakwah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengobarkan semangat jihad dan mengajak umat menjauhi perbuatan syirik di tengah masyarakat yang saat itu percaya terhadap tahayul. Dan pada akhirnya, Ki Wasit gugur di medan tempur pada tanggal 30 Juli tahun 1888 dan yang sampai saat ini masih dikenang sebagai pejuang Geger Cilegon.